Kamis to total politik dan hari ini kita bersama siapa? Dia seorang yang politisi yang lagi senayan loh. lagi viral kata orang NU. Tapi B ini Muhammadiyah Dia ini viral total. Oh kan nah. loh, enggak dong? Apa? Kan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan kan orang NU. Oh, Tokoh iya. NU udah clear itu ya, kemana-mana. Ya udah berdakwahnya betul. calon kami adalah betul. beliau. Karena mengikuti protap itu kita sebut viral aja ya. Iya. <tab> 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 iya <tab> tapi orang karena kaget sih. Hmm. Orang banyak menganggap bahwa politisi, pimpinan partai politik, Betul. ya orang yang berarti selama ini berkarya di politik lama, ya kan? Selama ini kok politik tuh kayak kekurangan isi deh. Betul. Harusnya orang-orang canggih, orang-orang profesional, orang profesional, ekonom, ya. orang finance, lawyer gitu kan. Iya, orang equity itu masuk dong, ya kan? Iya. Ke partai politik. Dan kemarin CV beliau ini tersebar di dunia Maya ya. Dan padahal dan dari dulu. dulu udah ada di LinkedIn sama di KPU ya <laughs> Padahal udah lama Orang gak ya. mau lihat aja <laughs> yeah. Dulu anda lihat CV Amin Rais <laughs> terus anda semua <laughs> kan lihat ya kan CV Pak terus terus Langsung saja kita sudah kehadiran Sekjen Partai Amanat Nasional dan Anggota, anggota Ketua, ketua de, Komisi 7 DPR RI Mas Edi Suparno, oh, hey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Thank you Mas sudah datang Mas. Terima kasih, saya <tuk> diundang ke sini. <tuk> mas Edi ini kalau bisa dibilang tuh foundernya salah satu co-founder total politik. <tuk> Karena orang yang jadi narasumber awal-awal <tuk> di masa-masa pembangunan total politik. <tuk> 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 kita numpang di ruangan beliau dulu itu. Iya betul. <tuk> <tuk> Sekarang udah kita bisa undang beliau ke ruangan kita. Betul. Dulu <tuk> dulu itu pasti Anda ketika <tuk> dimintai <tuk> oleh Ari gitu ya, Wahs wawancara. Aduh, kampret nih si gendut nih. Apa apa buang-buang waktu gua Masa, aja lah. Oke okay lah. Mending tapi gua ketemu sama banker-banker iya. uh, gitu. Iya. Oke. Okay. Gimana iya Mas, kabar lu, Mas? Alhamdulillah baik. <laughs> uh, apa seperti biasa. Ya ini kan masuk siklus lima tahunan. Ya. Ya. Kita udah mulai sibuk. Ya, sibuk ya, ya. Uh, iya. semua tahun-tahun politik, semua sibuk. Sebelumnya pun kan kita semua partai politik kan mempersiapkan untuk Memulai tahapan pemilu, hmm. jadi aspek administratifnya juga banyak sekali, hmm. makan waktu, makan tenaga. Gitu hmm. ya? Sekarang kita sudah mulai bersiap untuk tahapan selanjutnya, tetapi hari ini kita masih deg-degan. Karena, ya, karena kita belum tahu sistem pemilunya nanti proporsional terbuka, oh, tertutup. Oh, 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 iya. Hari Kamis ini ya. Besok diputuskan ya, ya Mas, mas ya. Itu, tanggal 15 Juni. Nah. Mm -hmm. Mas, nah. ini kita kembali ke kejadian di DPR kemarin Mas. Betul. Ya. Yang orang nggak bisa bahasa Indonesia ini Mas Edi juga. Katanya Parlemen bahasa harus bahasa Indonesia. Mas Edi pun gak bahasa Indonesia ngomong sama dia. Nah, backgroundnya gimana sih mas? Itu kasus apa sih? Atau kita putar dulu sedikit, kasih contoh sedikit. Coba, Biar kita... Langsung aja. Refleksikan ya. Ya, lupa dia. Oke. WBK di Obidao 2019 ini uh, untuk dari kita itu uh, mulai, uh, mulai selesai konstruksi. Oh enggak, ini diri aja, nanti ah. saya akan kesempatan untuk okay. ke, disampaikan. <miss》> mm. Nanti okay. ibu aja langsung menyampaikan ya, okay. daripada nanti kita buang waktu untuk mendengarkan dan penerjemahannya. Bukan saya tidak menghargai, tetapi <miss Jesse> memang karena ini banyak dan kita juga hmm. menjaga efisiensi waktu. Okay. Jadi sudah dihadiri oleh Dirut langsung ya, <miss》<miss》okay. baik. Terima kasih, <miss> obsidian stainless steel. Uh, good morning. Sorry, uh, this is uh, Hans, uh, finance director of BT Obsidian Uh Sorry, I, I cannot speak Bahasa Indonesia. Uh, so uh, I, I just introduce our company briefly. Jangan. Uh, no need. Uh, just introduce yourself. Nanti uh, we, will, we will hear your presentation. But okay. there's no one uh, on behalf of you who can speak Indonesia. Is there a translator that you brought in? You yeah, have a translator. Yeah, I have a translator okay. in the second floor. Yeah, sorry. <laughs> you will, um, This is an official parliamentary hearing, mm -hmm. and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That sorry. is a rule already. Okay. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia. Okay. Yeah, and this has to be. uh formally done. And I I will we will wait for your presentation. So please have your person present at, at, this, at in this room. Oke. Okay. Ya. Yeah. Okay. Oh, langsung aja Mas. Gimana yeah. Mas? Gimana Mas? Jadi ya memang intinya kita kan mengundang semua pengusaha-pengusaha smelter yang ada hmm. di yang banyak memang di Indonesia Timur, ya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, bahkan sampai ke Uh, apa Halmahera ya dan kita undang ternyata banyak di antara mereka mungkin saya bilang 95% mungkin dari mereka itu adalah uh, pengusaha investor dari Cina ya. hmm. dan mereka banyak investasi kita apresiasi karena kita sudah bisa melakukan hilirisasi okay. uh, yang yang mana proses hilirisasi itu harus dimulai dari uh, tahapan smelter tetapi kan bijinya dan tambang-tambangnya itu kan adanya di daerah-daerah remote. Ya, ya jauh, oke, gitu betul. Ya. Jauh dijangkau, hmm. infrastruktur juga masih sulit. Ya, ya. Morowali di, gitu ya mas ya. ya. Morowali, terus kemudian Konawe, dan lain-lain. Hmm. Nah, tetapi kok ada yang mau ke sana ya. Dan itu kita hargai tentu dan kita dukung bahwa mereka uh, kemudian melakukan kegiatan usaha di sana. Nah, tetapi memang sewaktu-waktu kan kita punya fungsi pengawasan sehingga sewaktu-waktu kalau kita ingin melakukan pengawasan tentu kita ingin dengar apa yang mereka sampaikan dan kemarin itu kita menghadirkan mereka sebagai respons atas sejumlah keluhan yang disampaikan pihak pihak penambang hmm. agar kita bisa mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi karena memang kita harus berimbang dua pihak kita panggil itu hmm. penambangnya kita dengar nah kemudian smelternya juga kita dengar tetapi dalam uh, apa penyampaian uh, materi presentasi ternyata teman-teman smelter itu tidak dihadirkan uh, uh, oleh mereka-mereka yang mampu berbahasa Indonesia memang kita meminta uh, direksi yang hadir semuanya. Direksi, dan biasanya kalau kita uh, apa, meminta direksi atau kita minta mitra asing hadir, mm -hmm. mereka pasti ada penterjemah atau ada pihak yang bisa menterjemahkan. Nah, ternyata di antara teman-teman itu belum ada yang hadir dengan penterjemah atau tidak siap, sehingga saya minta karena menurut saya ini adalah. Forum resmi ya. DPR adalah forum resmi, di mana kita pembahasan-pembahasannya itu adalah resmi. Dan kalau resmi itu, ya, ada undang-undangnya, ada PP-nya ya. yang mensyaratkan bahwa semua pembahasan resmi itu harus uh, berbahasa Indonesia. Ya. Kalau kita keluar negeri pun, dalam semua forum resmi, misalnya kita ke Cina, ke Jepang, ya, ke Korea, itu bahasanya tuh kepala negaranya, pejabat publiknya, itu berbicara dengan kita dalam bahasa mereka, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang ada penerjemahnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu bagian dari satu aturan, tetapi bagi saya juga ya kan kita ingin menegakkan uh, kedaulatan kita dalam berbahasa Indonesia apalagi itu forum resmi di DPR hmm. itu saja uh, latar belakangnya tetapi saya mempersilahkan mereka saya skors lah itu rapatnya hmm. tolong anda hadirkan penterjemahnya sehingga akhirnya ada penterjemah penterjemah hadir meskipun saya sampaikan meskipun anda membawa penterjemah tetapi apa yang disampaikan oleh penterjemah tersebut anda tetap bertanggung jawab Atas substansi yang disampaikan, kalau dia salah sebut bukan salahnya penerjemah, tapi salah Anda. Gitu oh. ya? Jadi, kalau salah, kalau penerjemahnya juga salah menginterpretasikan kalimatnya, itu juga Anda ambil sebagai resiko dari... Yeah. Uh, apa namanya? Konsekuensi dari uh, kalimat eh, opini itu. Tapi, ya, mas kenapa sampai enggak punya penerjemah mereka, Mas? Kemarin tuh, Mas, atau mungkin nggak tahu, atau oh. merasa menggampangi, yeah. atau gimana, Mas? Jadi... Saya nggak berani berasumsi begitu. Saya selalu ber, mencoba untuk positive thinking ya. Yeah. Satu, tidak siap. Tetapi kalau nggak siap, ini bukan pertama kali kok mereka hmm. uh, kita minta penjelasannya. Sebelum-sebelumnya ya. ada? Ada, uh, ada sempat juga. Dan dalam forum-forum uh, berbagai forum yang lain, termasuk hmm. juga forum misalnya ada International Petroleum Association, gitu, yeah. IPA. IPA itu ya isinya memang adalah para pengusaha petroleum di bidang eh, apa di bidang migas yang memang asing gitu ya hmm. asing banyak asing dan mereka selalu hadir dengan penterjemah atau orang yang bisa eh, memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia jadi menurut saya ya ini mungkin juga salah satu cara kita untuk menyampaikan kepada semua pihak. Ya tidak terkecuali uh, ter, tidak terkecuali di komisi saya saja, tetapi di semua komisi bahwa kita uh, uh, mencaratkan penggunaan bahasa Indonesia hmm. dalam forum-forum resmi kecuali ada kesepakatan lain sebelumnya. Hmm. Ya, tetapi saya, saya yakin bahwa kalau ada rapat-rapat dengar pendapat di semua komisi di DPR itu pasti dalam bahasa. Tapi jangan-jangan orang luar ini mikir. Semua aturan kita ini negosiable aja, mas. Jangan-jangan ya, makanya oh. ya santai-santai aja lah gitu. Atau dianggap uh, tambahan atau dianggap sebenarnya kok ini arogan betul ya pemerintah kita harusnya pakai bicara bahasa internasional aja hmm. yang semua orang bisa memahami gitu. Jadi ini kan tujuannya pemerintah kita pengen menarik investasi yeah. ease of doing business-nya harusnya bagus. Yeah. Ya kasih dong fulfill lah untuk bahasa aja bisa lah dikompromikan lah gitu. Yeah. Itu gimana tuh mas? Ya saya kira reciprocal aja. Kalau kita hadir di negara-negara uh, asing ya yang me memang bukan uh, bahasa internasional yang digunakan, pasti mereka akan menggunakan bahasa lokal. Coba saya sebutkan. Pasti. Misal ya, gimana, Mas? Contoh-contoh. Misalnya contoh kita, kita ke Perancis gitu ya. Mm -hmm. Itu kita mengunjungi parlemen di pa Perancis, itu mereka berbahasa Perancis, tetapi oh. ada penerjemahnya. Setelah itu. Yeah, ya. Yeah. Jadi Karena ini bukan forum bisnis ya, ini forum iya iya. Iya, ini forum resmi dan ini kita masing-masing mewakili E, bendera negara gitu oh, iya. ya merah putih, satu lagi mungkin bendera negara lain. Jadi e, apa? kita hanya menjalankan apa yang mereka laksanakan juga di negara masing-masing gitu. Oh gitu. Oh. Sa satu lagi yang kemudian banyak di disoroti juga nih, selain hmm. Mas Edi juga tegas menegakkan aturan. Ini penyampaiannya sangat santun gitu. Yeah. Ini kan Mas Edi harusnya ini kan marah-marah nih, Mas. Yeah. Itu kan sebenarnya Care mereka do? dimarahin nih. Yeah. Tapi kok Mas Edi santun, Care senyum. senyum. Iya. <laughs> kalau Andre Rosyadi udah di terbalik itu mas aja, ya. dan at the same time nanti kita juga pasti puterin ada satu rekan mas Edi juga dari PKS yang kalau gitu usir aja pak kita ya. jadi ala ala parlementarian kita lah. Ya. kan biasa Gertak gitu kan dulu, dulu barangnya <laughs> ya. kipas baru tanya Iya, <laughs> gitu jadi orang kaget mas Edi ya. kenapa nggak Marah sih? Yeah. Kan ini juga harkat martabat kita. Harusnya yeah. Mas Eddy tu tujuan ketegasan. Tapi dalam hati gua, lu ngelihat Mas Eddy ngomong senyum aja, mereka langsung kelabakan ya kan? Apalagi Mas Eddy ngamuk-ngamuk gitu. Yeah. Nah, itu Kenapa memilih dengan cara itu mas? nggak cara kayak rekan-rekan yang lain. Pasti kan ada yang gak masuk juga di viral, video viral. Banyak juga yang marah-marah pasti kan? Yeah. Ya mungkin masing-masing punya gaya sendiri ya, mm -hmm. uh, apa namanya dalam menyampaikan dan itu menurut saya sah-sah saja. Ya uh, ada yang menyampaikan mungkin uh, dengan cara halus, ada yang mungkin cara agak lebih belak belakan. Ya bagi saya yang penting message-nya sampai mm -hmm. gitu loh. Mm -hmm. Mau saya sampaikan dengan cara seperti apa, tetapi message-nya sampai. Dan cara mungkin saya berbicara ya sudah seperti ini mau dirubah juga nggak bisa. Mau mungkin agak lebih keras intonasinya, saya sendiri mungkin kaget. Oh kok, saya ngomongnya seperti ini gitu, hmm. jadi karena sudah gayanya seperti ini, terbawa teman-teman juga mungkin yang lain-lain punya apa uh, karakter tersendiri. Dan menurut saya, ya, itu merupakan ciri khas dari masing-masing. Nanti, hmm. ya, ya, saya pikir sepanjang kita selalu menjaga etika, masih dalam uh, koridor kita sebagai anggota DPR untuk berbicara dan menyampaikan pandangan, saya kira itu sah-sah saja. Hmm. Nah, banyak yang mempertanyakan melihat akhirnya CV-nya Mas Edi viral di medsos. Iya, kok canggih banget. Iya kayaknya ngomongnya nah, gitu iya. ya. Nah, saya pernah tanya juga ke Mas Edi ini. Mas Edi ini serius nih. Pernah. Sebenarnya kerjanya banker gitu ya. Dit. Hmm. Dan ya yeah. kita tahu kan kalau di politik kita biasanya lewat sayap partai, lewat hmm. organisasi ormas gitu ya yang lebih banyak uh, rekrutmen politician kita. Nah Mas Edi ini orang bakri ternyata. Iya, banker itu kalau di politik itu ya abang-abang ini bang bang, ah gitu kan <laughs> atau enggak? <laughs> <bah> <laughs> <laughs> iya. <laughs> Jadi gimana mas ceritanya <laughs> mas? Iya, mas Edi ini orang apa sih sebelumnya? <laughs> sebelum masuk ke politik gitu ya? Uh, apa sih mas? Ininya ke perjalanan karir profesionalnya mas Edi itu sampai akhirnya terjerembab dalam dunia politik dan kayaknya anda menikmati gitu. Iya. <laughs> <tuh> Saya memang uh, awalnya berawal dari uh, profesional tahun 89 saya berangkat ke Hong Kong untuk memulai karir politik. Saya empat tahun di Hong Kong. Terus kemudian pulang ke Indonesia. Karir politik, mas? Eh sorry, mau karir perbankan. Sorry, saya ralat. karir perbankan. karena ini dari tadi tulisannya total politik podcast politik. kalau pemerintah Tiongkok mendengar, ah ini dia nih pasukan kera, kuning kerakuning nih, gitu-gitu ya, pendemo nih. Lanjut, mas. Ya jadi uh, saya mulai karir uh, ini saya perbankan saya di sana 4 tahun. Di mana Mas? Di Hong Kong, Bang. Di Hong Kong. Bukan, oh. saya ada satu bank dulu namanya uh, Jardine Fleming, kemudian diakuisisi oleh uh, Chase. Nah, mulai Chase diakuisisi oleh JP Morgan gitu. Oh. Jadi ini ya, adalah ini oh. legasinya sudah panjang sekali. Nah, terus kemudian saya uh, pulang ke Jakarta, saya melanjutkan karir di perbankan totalnya kurang lebih hampir 20 tahun oh. sampai suatu ketika Salah satu klien saya Pak Nirwan Bakri itu kemudian menawarkan saya untuk bergabung ke grupnya. Pada waktu itu Pak Bakri sedang ekspansi besar-besaran karena memang bisnis batubaranya kuat. Oh, zaman bumi lagi berjaya pak betul ya. Tetapi di saat juga pada saat itu grup Bakri kena terkena musibah juga. Ada musibah Lapindo yang kita kenal pada saat itu nah jadi saya itu 2000 berapa tuh mas Yadi? saya bergabung itu 2008 oh, oh iya pas iya. lagi bener Pada pas kaya. lagi global financial crisis yeah. tapi bumi dan kawan-kawan lagi yeah. sangat oke okay, ya yeah. yeah. itu pa gabung atau agak pa dijebak kayaknya Iya. waktu yeah. <laughs> itu kan sempat <laughs> pak Ical <Echel laughs> jadi orang terkaya di Asia Tenggara kan waktu yeah. gara -gara itu gara-gara yeah. itu kalau yeah. sekarang bayan lah ya yeah. whatever apa lapindo uh, juga itu same time gitu mas yeah. ya nah terus yeah. jadi saya diminta untuk ikut mem membenahi Uh, uh, bidang keuangan daripada Grup Bakri. Jadi saya kemudian masuk ke salah satu anak perusahaan, tahun berikutnya saya kemudian masuk ke apa holding company terus kemudian menata seluruh uh, apa keuangan di anak-anak uh, perusahaan, kita benahi. Nah, sampai saya kurang lebih 2015 jadi 7 tahun di Bakri, saya kemudian ditarik oleh Pak Zulkifli Hasan. Nah, 2015. Untuk, 2015 untuk menjadi sekjen partai. Waktu itu udah anggota PAN? Udah kader PAN? Saya sudah kader PAN. Sejak? Saya, saya kader PAN sejak tahun 2001. Oh. Nah, saya ke 2001 itu bergabung PAN karena saya kagum pada sosok Amin Rais. Sebagai orang yang di tengah-tengah kuatnya hege hegemoni kekuasaan Orde Baru, hmm. Pak Amin tuh tampil sebagai orang tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, menyuarakan uh, uh, voice of reason gitu loh, suatu kebenaran hmm. ketika itu. Nah itu saya jadi pengagum beliau, saya gabung, uh, saya menjadi asisten, uh, apa tidak resminya informal asistennya Pak Amin. Uh, hmm. Saya mendampingi Pak Amin dalam berbagai kunjungan ke luar negeri, tetapi saya tetap uh, pada saat itu menjadi banker. Hmm. Nah 2004, ini kita flashback lagi, 2004 saya menjadi wakil ketua... Uh, Kampanyenya ke Pak Amin ketika beliau maju sebagai Capres. Amin Ray Center itu juga ya Mas. dulu ya? ya. oh, Amin Ray Center. Wah oh. Amin Siswono ini Mas, ya. mas Edi yang. Berarti ya Bang Jeffrey juga ya waktu itu. Jadi yang narik saya ke ke Pan itu Pak Jeffrey Giovanni. Oh. Jadi Jeffrey, Jeffrey Giovanni. Perwakilan yang profesional ini ya. 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 Jeffrey Giovanni dan uh, waktu itu juga ada uh, Dokter Rizal Sukma. Oh Pak Duta yang mulia. Ya. Lah. Oh Pak Rizal itu dulu yang mulia Duta Besar Rizal itu dulu Pan juga. Dia adalah deklarator Pan malah. Oh, oh ya karena waktu itu juga kalau kita lihat mara dan segala macam itu profesional intelektual cendikiawan yeah. ya yang yeah. punya integriti dan ya benar-benar nggak yeah. punya karir politik malah ya banyak di sana. Ya yeah, jadi karena pak waktu itu saya sudah menjadi kader Pan lama, mm -hmm. nah Pak Zul kemudian minta saya untuk bisa ikut bersama-sama beliau kita membentuk sebuah organisasi modern. Jadi ini partai politik harus jadi institusi yang modern. Mm -hmm. gitu. Jadi uh, tolong ke kelola manajemen uh, partainya. Jadi, saya fokus pada satu hal, yaitu e, menguatkan, membangun, dan menguatkan kelembagaan partai. Itu hmm. fokus saya, gitu loh. Jadi, itu jadi semuanya sebab ada sistemnya, ada prosedurnya, ada prosesnya, hmm. ada evaluasinya, hmm. gitu. Itu yang saya implementasikan. Nah, sejak awal bergabung di PAN, Mas, kita lagi-lagi flashback sampai akhirnya mungkin Mas, Mas Edi. Nempel ke Pak Amin Rais lah, sebagai inilah administraturnya lah, dapurnya Pak Amin aja, M -m -m. gitu. Apa sih, Mas, yang Mas Edi uh, mungkin bisa ceritain gitu iya ya? Ini ya. pertanyaannya gini aja, simpelnya dia: apa yang dikatakan Jeffrey Giovanni sampai Mas Edi yakin buat gabung waktu itu? Iya, iya, saya bilang mungkin <t Host Vanguard> begini: Jeffrey Giovanni itu, euh, merealisasikan, eh, mimpi saya ketika itu untuk bisa kenal dan dekat dengan Amin Rais. Oh, jadi ]オh... Pak Amin Rais, waktu idola, ya? idola saya betul-betul idolakan dan saya hanya bisa melihat beliau di televisi hmm. di media di koran hmm. di majalah gitu itu idola saya betul-betul jadi kalau saya fan, kayak fans club Ariel Noah gitu ya yeah. saya jadi uh, tukang apa jadi asistennya Ariel gitu misalnya gitu Mas yeah, Model -model gitu ya model-model gitu kayak fans club yeah. rock star gitu ya nah, dan waktu itu saya akhirnya bergabung saya bisa dekat dengan Pak Amin saya membantu Pak Amin dalam sebuah kunjungan penting ke luar negeri di akhir kunjungan itu Pak Amin mengatakan Mas Edi Sampai di Jakarta jangan kemana-mana tetap dengan saya Anda itu seperti vitamin baru untuk saya nah, sampai gitu dan saya merasa oleh beliau eh, amat sangat dihargai oleh Pak Amin bahwa saya dengan orang eh, seseorang dengan pemahaman politik nol itu kok bisa dihargai dengan seseorang yang memang punya kepakaran politik yang luar biasa Profesor, baik akademik iya. ya, maupun dari pelaksana apa praktek sehari-hari gitu nah. ya. Ada orang finance, orang ada bankers masuk ke tim politiknya calon presiden. Apa yang anda lakukan di sana? Anda menjadi mereka atau anda berusaha menjadi penyeimbang mereka? Mereka ini kelompok politik hmm. ya existing ya. Apa yang anda mendisrupsi juga nggak di dalam apa namanya uh, kelompok politik ini? Waktu waktu itu mas 2000. Ya Pak Amin Capres apa mungkin pada saat 2004 itu saya banyak me, me, apa saya banyak belajar yang kemudian pe, belajar, pembelajaran itu saya terapkan ketika saya menjadi sekjen tahun 2015. Misalnya, ya, misalnya e, bahwa segala sesuatu itu sangat fluid, sangat bisa berubah <coughs> dan sangat dinamis <coughs> di dalam politik. Kita mengenal sesuatu yang dinamis ya, tetapi di politik itu seperti roller coaster gitu ya. Wah naik turun naik turunnya tuh sangat ini sangat intens. Ya. Nah, jadi itu yang saya pelajari. Volatilitas Sangat tinggi ya, luar biasa. Dan, ke, ya, dan kedua, ya, hari ini kita bisa punya sikap A, besok kita bisa punya sikap B, dan ada pembenarannya. <guluh> <guluh> benar gitu. juga, benar juga, gitu. ya, Di dalam politiknya itu kadang-kadang dicari pembenaran, <guluh> kemudian lah alasan pasti menyusul ya. ya. bukan alasan dulu, baru bikin keputusan, ya, ya Mas. Ya. nah, Mas, benar gak ketika itu Pak Amin mau berpasangan dengan Pak SBY, Mas? Uh, pada saat itu memang kita berharap bahwa uh, apa namanya bisa di bisa dipasangkan ya Pak Amin oh, dengan PSBY ada bisa itu ada ya? upaya itu ada yeah. di awal. Tapi memang kita melihat juga bahwa ya PSBY tentu melihat kans beliau saat itu popularitas beliau sangat kuat sangat tinggi. Ya pasti beliau akan apa layak untuk maju sendiri ya. Uh, kita uh, sangat berharap pada saat itu uh, Pak Amin bisa dipasangkan dengan uh, tokoh Nasionalis, ya, sehingga hmm. uh, karena Pak Amis kan sudah merepresentasikan wajah uh, uh, religius ya. dari representasi religius. Nah, kita butuh representasi nasionalis, ya, akhirnya tokoh yang memang kita evaluasi dan dirasakan cocok waktu itu Pak Siswono. Ya, ini mas ya, ya. dan <laughs> ya dan sudah mandiri berdikari secara finansial Betul. <laughs> itu betul. juga penting kan. Ya. Logistik politik ini Anda juga ada melihat ya politik ini kosnya mahal sekali ya. itu Mas ya ketika masa-masa itu ya. Tapi dulu Mas, ini saya dengar-dengar isu ya Mas. Ini konfirmasi konfirmasi, ya, konfirmasi ini. nih Mas Edi hmm. sebagai orang lama kan. Ya. Uh, katanya itu tuh mentoknya di mana sih negosiasinya Pak Amin dan Pak SBY itu apakah soal siapa yang capres siapa yang cawapres oh, atau sorry, iya, oh, iya iya gue dengar oh gitu sampai ada peristiwa makan bersama gitu ini sebelum Durang, sebelum tragedi jenderal anak-anak atau apa setelah itu Kenapa? udah 2002, 2004. Oh, yeah. oke. Okay. Memang sempat ada pembahasan itu, tetapi hmm. menurut saya pembahasan itu tidak berlarut-larut. Hmm. Karena cepat kita bisa uh, apa? Dudukkan beliau-beliau ini yeah. dan di antara beliau-beliau ini akhirnya ada kesepakatan bahwa kita jalan sendiri-sendiri, tetapi siapapun yang akan masuk ke putaran kedua, kita saling mendukung. Oh, gitu. Itu kesepakatan. Dan 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 komit. Itu komit apa volatile tuh? Dan, Janji itu, Pak Amin. Komit? Komit. Yeah. di putaran kedua kita mendukung, Pak. Ya S Sby JK pada saat itu ya, dan komitmen itu kita capai di rumahnya Jeffrey Giovanni. <95 x2> <km>... oh. Itu ceritanya, nah. jadi pertemuan, jadi, <g>... jadi pertemuan antara Pak SBY dan Pak Amin itu di rumahnya Pak Je Bang Jeffrey. Iya, e yeah. oh, gitu. So. itu terjadi. <tying Sahel moles> itu. Saya hadir eh Rizal Sukma hadir, tetapi kita tidak ikut dalam pembicaraan karena betul-betul yeah, 4 -betul yeah. mata betul. mereka bicaranya. Iya. Hmm. Ya, ya, ya. Dan enggak hmm. ada media, enggak ada apa itu sekali proses sekal negosiasi. Sama sekali tidak ada. Enggak tahu kan lu. Gak, kan, gak, gak tahu, kan. uh, gak tahu. Oh, jadi hampir Kalau lu tanya detailnya lagi lebih seru tuh, tapi nggak mungkin masih okay. dicerita <laughs> <laughs> Tapi tapi waktu itu sama-sama kan Bang Rizal Sukma juga di CSIS orang intelektual, ya. orang selama ya. ini ada di dunia think tank gitu kan, masuk juga ke politik. Mas Edi juga gitu, orang definers ya. Dan kesimpulannya politik itu enggak bisa ditebak. Ya. Volatile banget. Nah, Dan semua nah, ketidakpastian ada nah, ini. Contoh Mas misalnya, yang Mas Edi betul-betul gua gak habis pikir nih bisa se-ekstrim nah, ini gitu. Nah, itu sebelum itu Dit, gua ada pertanyaan soal SBY-Amin Rais lagi, yang tadi? ya Amin Rais ini. Satu, Satu uh -uh. pertanyaannya kan kata Mas Hedi tadi alasan dicarikan kemudian ya. apa alasannya kemudian tuh apa Mas kita jalan masing-masing nanti di putaran kedua oh, nggak cocoknya. Ya. Ya. alasannya ya. apa itu? pertimbangan masing-masing saya pikir punya uh, apa al uh, rasional ya uh, punya rasionalisasi yang yang valid ya pertama Pak Amin kan pada saat itu uh, beliau masih ketua MPR Uh, hmm. Saya kira kalau kita lihat uh, di majalah Times pada itu yeah. Pak Amin konsisten berada di dalam 25 orang paling berpengaruh yeah. di Asia itu hmm. ada terus Pak Amin di situ, hmm. ya dan beliau di dalam negeri juga popularitasnya sangat tinggi beliau masih dikenal sebagai bap bapak dan tokoh reformasi. Yeah. Yeah. Nah, sementara Pak SBY pada saat itu sedang uh, mendapatkan limpahan sentimen yeah. masyarakat kalau gitu, yeah, yeah, yeah. ya uh, dan dan itu sangat apa, sangat positif untuk beliau maju pada saat itu untuk sebagai capres. Jadi masing-masing memiliki kekuatan yang mana juga ya kita merasa bahwa dengan uh, modal sosial yang mereka miliki masing-masing itu ya dua-duanya punya ini punya kemungkinan untuk bisa maju dan bisa bisa menang. Ya, tetapi tentu uh, kita uh, apa, sulit untuk menyatukan mereka karena pada saat itu kita berpikir bahwa ya kami di, di kubunya Amin rais merasa bahwa ya Pak Amin uh, adalah tokoh reformasi dan punya uh, apa namanya ya kita menyebutnya punya preference yang awal apa punya ya hak untuk melangkah lebih awal sebagai yeah. uh, capres hmm. karena sesungguhnya 1999 ketika Kesempatan itu hadir ke di kepada Pak Amin beliau menyerahkan kepada Pak kepada Gus Dur ya, gitu. ya, ya, ya ya jadi kita pikir ya beliau punya uh, hak yang lebih besar tuh, gitu. tetapi dan pihak ya teman-teman ku, di kubunya Pak SBY ya, merasa bahwa PSB memiliki momentum pada saat oh. itu oh, semuanya punya alasan masing-masing ya. ya, jadi nggak ya. bisa nurunin kok ya, gitu iya. ya karena ini teman-teman ini berharap Eh, kan dulu pilpres sama pileg gak serentak ya, betul. Mas? Ya, betul iya. Betul. Dan ya. saya kira dua, dua alasan itu valid ya. Valid akhirnya kita menempuh jalan masing-masing, tetapi Pak Amin tetap komit. Di putaran kedua, ketika kalah, Pak Amin bergabung. Oh, untuk mendukung Pak mungkin Pak ya. agak nyesel juga Pak, ini kalau nggak tahu kayak ya. Disimpulkan mas Edi. cerita orang dalam. Ya? <laughs> nah, ya, nih mas, ini pertanyaan aku banyak yang mau aku konfirmasi ke Mas Edi dan ya. keterlibatan Mas Edi di dalam momen-momen okay. penting, tapi banyak orang yang nggak tahu. Ah, ya. Coba apalagi? 2019, ya. itu oh, mungkin oh, tiga calon baru. kan, mas? Mm -hmm. Iya kan? <tuh> ya gimana tuh gimana? Coba tanya atau... Mas Edy dulu. Coba tanya Mas gitu. Ya e, ya memang 2019 kita begini kita melihat bahwa waktu, waktu itu <tuh> Pan itu <tuh> sudah punya rekam jejak <tuh> untuk mengajukan kadernya. Hmm. menjadi uh, capres atau cawapres. Hmm. Ya karena 2004 itu Pak Amin, 2014 itu Pak ah. Hatta Rajasa. Ya kita lihat bahwa 2014 ya kita punya uh, kemampuan untuk mendorong ya tokoh kita juga. Nah itu Bang Zul ya. Nah, jadi kita melihat bahwa opportunity itu ada untuk mendorong Pak, Pak, Pak Zul. Dan pada saat itu memang sudah ada pembahasan di antara beberapa partai politik, mohon maaf, dengan segala rasa hormat, saya tidak bisa sebut nama partai-partai politiknya. Iya, e ya. boleh, boleh, -apa. Tapi kita sudah berkumpul partai-partai politik hmm. untuk membahas poros ketiga ini. Oke, okay, gitu. poros pertama adalah Jokowi, koalisi Ma Jokowi-Ma'ruf. Maruf. Maruf, ya, poros kedua tentu saja Prabowo, Prabowo Sandi. Prabowo Sandi, ya. oh, ini Prabowo Sandi udah declare. B uh, belum. Yes, belum declare secara resmi, tetapi sudah 80 lah ya. Boleh dibilang 80 dan sudah ada kesepahaman bahwa Pak Prabowo akan mengambil Pak Sandi sebagai cawapresnya. Oke, okay. ya. oke. Okay. Nah. Kemudian ada muncul rencana poros potensi poros ketiga, ya, ya. karena ya, ya. Pan merasa bahwa oh, gue juga ya. punya ya, ya. ini ya, dong. Dan ya. bagi saya itu penting sekali bagi sebuah partai untuk bisa mengajukan. Tokoh terbaiknya di dalam partai ya karena apa? Karena pasti mesin partai bergerak karena ya. kader itu berkorban kerjanya ekstra keras. Ya. Jadi memang kita ingin mendorong ketika itu Pak Zul bisa berpasangan ya. dengan hmm. salah satu tokoh nasional juga waktu itu. Hmm. Nah, apa yang terjadi, Mas? Ya <laughs> akhirnya ya apa namanya? Salah kita, satu kita uh, lu jangan terpancing gini. <laughs> untuk menceritakan juga. Enggak biar dia yang cerita. Kita mengambil putusan uh, bijak untuk kemudian bergabung ke Prabowo Sandi itu bahasa politik yang bisa saya sampaikan. <rradio> <rradio> Tapi ada memang kejadian itu kan mas. Ada. Yeah, ya, bahwa itu ada. Yeah. Iya. Tetapi pada akhirnya yeah. ya kita apa, memutuskan untuk bergabung dengan eh, apa, Prabowo Sandi dan saya kira yeah. uh, per hari ini keputusan itu tidak kita sesalkan. Tidak oh. kita sesalkan. Karena itu merupakan pembelajaran penting bagi kita bahwa Pan di tahun 2019 itu mencoba untuk apa mengambil pangsa politik yang lebih besar, tetapi mungkin tidak maksimal hasilnya, sehingga perolehan kursi Pan itu turun ya, ya hmm. di tahun 2019. Nah ini sekarang kita kemudian perbaiki dan insya Allah ya ini hari ini saya bisa katakan bahwa 2024 persiapan Pan jauh lebih matang, kita jauh lebih siap dan mudah-mudahan juga uh, kita akan uh, meraup hasil yang lebih positif. Nah, ya, mas. Punya kantor DPP yang jauh lebih bagus. Nah, nah, ya. ah. Mas, ini kan. Pan ini amfibi nih mas, mm. hidup di dua e, dunia gitu, dunia oposisi pernah hidup gitu ya selama masih dijadi sekjen nih, yeah. iya kan, ini bukan lama-lama banget gitu tapi sekjen masih masih di kan, mm. kalau Pak Asto kan udah penguasa terus kan. Waktu oposisi bukan Pak Asto kan, sekian PDI kan? Iya. Iya kan? Pak Cahyo. Pak Cahyo kan? Hmm. Kalau Mas Edi nih, amfibi nih mas. Pernah merasakan dua-duanya lah. Iya ya, Bahkan dalam satu periode pemerintahan ya. Dua kali. Dua kali <laughs> <laughs> Nah, apa sih eh, kesulitannya untuk hidup di dua alam ini mas? Kan pindah-pindah nih mas. Iya. Kehilangan konstituen atau di... Uh, kritisi oleh uh, kader lain. Pasti Mas Edi sering ngalamin itu kan? Saya mengambil ini ya, saya mengambil uh, studi dari se seorang uh, apa namanya uh, akademisi politik uh, di Australia yang mengatakan bahwa di Indonesia partai-partai uh, politik itu boleh dibilang memiliki uh, apa namanya posisi isu yang relatif sama. Hmm. Yang membedakan itu hanya mungkin masalah Agama dan dasar negara, falsafah yeah. negara, tapi lain-lain sama. Dan di Indonesia, itu yang namanya apa namanya, oposisi murni itu relatif tidak ada, kecuali PDIP. Itu ya, karena bagaimanapun juga kita bisa tempur menjadi oposisi di dalam pilpres. Tetapi nanti setelah pilpres, maunya rujuk semuanya. Hmm. Karena apa? Karena masing-masing memperebutkan kue kekuasaan. Nah, ini kuncinya: kue kekuasaan. Jadi kita merasakan pada saat kita menjadi bagian oposisi ya kita boleh dibilang uh, ya lumayan harus ya banyak-banyak uh, inilah berhemat gitu ya. Kita uh, apa namanya betul-betul uh, apa uh, meminta komitmen seluruh kader untuk uh, apa berkorban penuh untuk partai yang hari ini juga kita lakukan ya tentu ya tetapi memang uh, apa rasanya itu uh, alhamdulillah saya pernah merasakan momen itu ya. Dan makanya saya bilang salah satu uh, statementnya bahwa kita tahun 2024 pemilu akan datang lebih siap. Salah satunya ada apa? Karena saat ini kita bukan partai oposisi pemerintah, kita berada dalam pemerintahan. Artinya apa? Komunikasi dalam pemerintah baik, ya komunikasi dengan berbagai pihak itu lebih terbuka. Jadi, jadi itu. Saya kira berlaku di mana saja dan kapan saja, eranya kapan saja, itu selalu harus seperti itu. Jadi, menjadi bagian dari uh, kekuasaan itu menguntungkan, ya Mas, untuk partai. Saya kira sangat menguntungkan karena apa? Karena kalau kita menjadi bagian dari kekuasaan, berbagai isu, berbagai agenda partai itu bisa kita usung lebih mudah ke depannya. Lalu, hmm. kenapa, Mas? Kalau memang ini sudah sedari awal disadari. Dan di masa Mas Edi jadi sekjen pun yeah. pernah swing kanan-kiri, yeah. kenapa nggak di 2019 putusin aja wow. mendukung Jokowi-Maruf? Sejak awal, toh nanti ujungnya kita akan bergabung juga. Kenapa nggak dari awal aja? Yeah. Melanjutkan, jadi Pak Asman Abdul nggak usah mundur tuh barang. <laughs> Lanjut aja dengan apa yang terjadi. Dan kayaknya, eh apa yang terjadi? Ya ada Caya. berbagai ada berbagai pertimbangan. Memang pada saat itu kenapa kita akhirnya berlabuh ke Pak Prabowo dan Pak Sandi? Ya mungkin juga salah satunya adalah bahwa kita 2014 bersama-sama mereka. Jadi ada rasa bahwa sudah klik, hmm. sudah nyaman dengan Pak Prabowo kerjasama dengan Kliner juga sudah baik. Ya terus kemudian juga ada pertimbangan bahwa ya koalisi di pihak incumbent sudah cukup kuat. Nah, cukup besar ya oh. sehingga memang perlu ada penyimbang ke depannya ya dan memang betul kan setelah kemudian Pak Prabowo dinyatakan kalah oleh KPU Kan sesungguhnya koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat kan ada, eksis kan di, di, di parlemen pada saat itu. 2014. So, 2014 ya, ya 2019 kan. Nah, kan, 2014. sehingga kita lihat bahwa perimbangan kekuatannya kalau ada pihak yang kalah tetapi dia bisa menguasai, itu kan ada ya. check and balance yang kuat. Udah terbukti lah ya. dengan MD3, undang-undang MD3 segala macam itu kan bisa Betul. diketok. Nah tetapi pada saat 2019 ya. itu terlaksana ya meskipun kita tahu bahwa kita agak uh, apa namanya uh, koalisinya tidak sebesar 2014 sebelumnya tapi kita tetap ingin memberikan uh, warna check and balance itu nah oleh karena itu ya salah satunya itulah pertimbangan kenapa kita bergabung bersama hmm. Pak Prabowo dan Pak Sandi ya itu itu kemauan uh Uh, musyawarah Duh. partai atau kemauan Pak Amin Rais itu yeah. <laughs> uh, pada akhirnya apapun yang diputuskan <laughs> sk-nya kan dikeluarkan ditandatangani oleh ketum dan iya. Oh, nah, yeah. jadi itu keputusan partai yeah. 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 tapi bener nggak Mas Edi, salah satu pihak yang sebenarnya menginginkan bahwa kayaknya kita bergabung dengan Pak Jokowi aja lebih hmm. tapi kan baik gue, kan udah gue buka Outline. tadi apa tuh poros ketiga <laughs> gua ngerti itu andai kata pun tidak ada poros ketiga kan tetapi Jokowi kok tetapi logika politik saya 2019. yang yang waktu itu masih boleh dibilang masih miskin pengalaman logika politik saya miskin pengalaman itu mengatakan bahwa Pak Jokowi tahun 2014 itu beliau adalah pendatang baru dan bisa menang hmm 2019 ketika itu beliau adalah incumbent yeah sangat logis bagi kita untuk mendukung incumbent apalagi ya, waktu ya, itu tentu. approval rating beliau tinggi hmm. gitu. Jadi saya kemudian mengatakan eh, saya pribadi menyampaikan pandangan bahwa eh, ada ada baiknya juga kita pertimbangkan bergabung dengan incumbent. Hmm. Dan saya tidak sendiri, teman-teman dari daerah pun mengatakan hal yang sama. Oh, gitu. kalau mereka merasakan di daerah itu juga suaranya banyak yang ada gitu. aspirasi gitu juga atau seperti ya? itu, ya. Ah. Tetapi kan kembali lagi kita berdemokrasi di dalam partai, ya. apapun kita bisa sampaikan, bebas kita berpendapat. Tetapi pada saat sudah diputuskan, ya kita betul-betul tegak lurus dengan keputusan itu. Oke, okay. nah, meskipun berbeda pendapat. Ini ya. kayaknya kan baru-baru ini, Mas, kalau hmm. kita lihat ada apa relawan Anies yang dari orang oh, oh iya. Pan juga kan gede ya. lagi bikin acara kan? iya, uh, di situ yang mobil listrik itu di situ kan iya. kritik soal uh, iya, mobil listrik kan pan Anis, mobil listrik kan sangat berkaitan iya. dengan Komisi 7 juga iya. <laughs> <laughs> yeah. nah boleh mas ini cerita dulu mas ini gimana sih jelang situasi Pan jelang yeah. pilpres ini apakah memang benar sebagian ada migrasi <laughs> ke Partai Umat katanya gitu yeah. kan benarkah yeah. anggapan orang bahwa dan P3 sejatinya itu split ticket vote. Elitnya mau ke Pak Jokowi ataupun orang yang direkomendasikan Pak Jokowi, tapi akar rumput Akar rumputnya itu. ada di Pas Anis dan oposisi, ya gitu. What do you think dengan? Um, pertama mungkin saya sampaikan bahwa Amanat Indonesia itu memang uh, berisikan teman-teman uh, hmm. uh, dari Partai Nasional sebelumnya banyak di antara mereka kalau saya tidak salah deklarator Pan juga, ya. Ya. Uh, tetapi memang sudah bukan menjadi pengurus Pan lagi, gitu ya. Hmm. Dan bahkan ada yang sudah mengundurkan diri sebagai uh, kader Pan. Hmm. Uh, tetapi tentu itu hak politik mereka kalau mereka ingin mendukung Pak Anies dan tentu uh, kami tidak punya kemenangan untuk melarang, apalagi hmm. uh, apa namanya kita meminta uh, mereka untuk uh, tetap mendukung apa yang digariskan oleh Pan bahwa kita belum memutuskan ke siapa-siapa terserah ya, ya. itu kan aspirasi politik silahkan disalurkan itu. Nah ee, dan kita juga sampaikan bahwa amanat e, Indonesia itu bukan bagian dari Pan itu terpisah itu. Jadi apa yang disampaikan adalah aspirasi non partisan bukan dari kita. Gitu. Nah kita e, berharap bahwa e, kedepannya memang kita melihat e, partai ini perlu dikuatkan identitasnya. PAN itu beda kita pan dengan pdip itu misalnya ya pdip itu uh, ID-nya sangat kuat kalau pan itu ya boleh dibilang uh, relatif lemah sehingga kalau kita dalam pemilu itu kader-kader pan caleg-caleg pan bekerja ekstra keras untuk mencari suara karena uh, apa namanya banyak masyarakat itu lebih mencoblos nama ketimbang partai. Yeah. Ya, itu untuk pemilu Tetapi Pilpres ini kan tokoh ya, yang dipilih yeah. itu kan sosok. Ya. Sosok dan hal ini ya memang saya merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas. Yeah. Kompas mengatakan bahwa konstituen uh, PAN, saya kira mungkin sekitar yeah. uh, lebih dari 35-40% gitu uh, adalah uh, pemilih uh, capres, baca pres Anies Baswedan tetapi saya juga melihat akhir-akhir ini ada juga arus balik dari pemilih yang tadinya banyak lari ke Pak Anies arus baliknya kembali ke Pak Prabowo itu dan itu saya lihat, saya lihat sebuah momentum juga di mana yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo akhir-akhir ini elektabilitasnya kok bisa menanjak ya menanjak jadi meskipun saya melihat bahwa meskipun bahwa Uh, apa namanya kita dianggap sebagai split ticket ya karena mungkin sebagian dari pemilih Pan itu lebih ke salah satu capres uh, baca pres yang uh, bukan merupakan baca pres yang akhirnya -akhir ini sering kita jadikan uh, mitra bicara tapi saya melihat bahwa uh, kalau kita bisa mengajukan uh, kader Pan di uh, di pilpres 2024 atau orang yang dikaderkan sebagai kader Pan saya kira siapapun bakal capres yang kita usung itu tetap akan membawa dampak positif elektoral untuk kita. Nah, dia. Mas, kemarin tuh yang ke PDI nah, itu. Guru mau nanya. Ya, juga. Itu ada prank kedua, Mas. <laughs> prank <laughs> pertama kalau 2019 iya. kata Ari mau poros ketiga. Enggak, gua mau cuma mau ngasih tahu ke publik bahwa ada ternyata enggak, ya. Bahwa Mas Edi ada di banyak kejadian politik nggak. yang lu pada nggak tahu. <laughs> dan <laughs> dan gua aja nggak tahu tuh iya, kalau ada gak potensi tahu, kan? poros ketiga. Enggak tahu kan lu. Yeh, tahu sih tapi pura-pura enggak -pura tahu <laughs> aja. Partainya okay. lu tahu kan. <laughs> Tahu dan capresnya aku juga tahu. Nah, lagi top juga Tapi gue mau menunjukkan itu aja. Mas Edi ini agak lincah sebenarnya. Meskipun aspirasi Mas Edi tadi udah clear juga bahwa jelang-jelang masa-masa idah itu Mas Edi bilang udah kita ke Pak Jokowi aja. Dan ternyata ah kan bener apa kata gue. gitu Oke, kembali ke peristiwa kemarin. Ya, PDI. Nah ini prank kemarin. Baru panas nih karena. Prank itu dalam artian karena kita dapat undangan ya dia ya. Yeah. Undangan peliputan itu kayaknya udah mau resepsi nih Mas. Ya. Hmm. Hmm. Jadi uh, seperti yeah. ketika PDI dan P3, P3 resepsi uh, uh, pernikahan. Iya. Yeah. Berkolaborasi, mereka merger, yeah. uh, berkoalisi. Iya. Yeah. Dan ke hari kemarin juga terakhir Perindo juga resepsinya sama hmm. Polanya, uh, apa black tablenya gebyoknya, hmm. gitu gitulah lah siraman-siraman Siramannya udah Ting ya. tung ting tung <laughs> udah. Masuklah BG ini mas BG itu kan mas? Apa itu? Bung Ganjar <laughs> oh, <laughs> <laughs> Sebagai uh, yeah, eh, yang nikah ya yeah, kan yeah, nah, yeah, Kemarin yeah, ternyata yeah, kita yeah, uh, PAN ini diperlakukan seperti bagaimana PDI memperlakukan koalisi dengan PAN, eh dengan P3. Yeah. Tapi kok ujungnya loh, yeah. Kok belum? Ya yeah, di akhir ada lagi er Erik Thohir kan? Iya. Yeah. Bang Yandri juga ngomong kalau nggak salah. Kita mengajukan iya. Erik Thohir. Yeah. Ya oke okay lah. P 3 juga pasti punya aspirasi wakil yeah. presiden. Yeah. Yeah. Tapi belum tentu juga bahwa Pan itu <coughs> mendukung Ganjar. <coughs> ah ini yang akhirnya loh 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 <coughs> Ini resepsi apa? Iya yeah, yeah, beda nih. Ini gitu. masih lamaran yeah. kayak black tape play baru dilempar gitu. Yeah. Kok udah resepsinya yeah. kayaknya? Udah ada berang juga Bang juga. <laughs> nah, udah. Apa yang terjadi, Mas? Benarkah sebenarnya asumsi publik bahwa disitulah PAN akan menyerahkan dukungan kepada Ganjar dengan tentu saja aspirasi Erick sebagai Wakil Presiden? Apakah itu call dan kesepakatan yang terjadi pada waktu itu? Oke. Kalau gitu menjawabnya saya agak kilas balik ke bulan Maret 2023 ini. <laughs> Kita ada rakornas pemenangan pemilu di Semarang Jawa dihadiri oleh Bapak presiden yang pantun-pantunnya nah, Pak Ketum ini ya, masih dia dihadiri juga satu-satunya gubernur ya gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar tetapi satu-satunya menteri yang hadir di situ adalah Pak Erik eh mohon maaf saya salah ada dua menteri satu Pak Pratik Ya, oh, oh, iya. nah, ya Pak Zul lah satu lagi ada tiga lah. Ya betul. <laughs> Pak Zul juga menteri <laughs> ya. <laughs> nah, jadi uh, dalam uh, anu dalam sambutannya Pak Zul kemudian membuat uh, pantun ya. dan menyampaikan kepada Pak Presiden, Pak Presiden kalau negara ini kelak dipimpin Pak Ganjar dan Pak Erick, Insya Allah Indonesia jaya dan aman. Oh yang pantun lumpia simpang lima nah, itu ya. ya. Maksudnya, <laughs> itu, intinya kita pokoknya situ sudah uh, boleh dengan bahasa terang benderang. Mm. Uh, menyatakan siapa pasangan calon Yang kita uh, ingin dukung ke depannya gitu. Nah setelah itu uh, Jelang beberapa kemudian, uh, Bulan kemudian saya Kemudian dihubungi Mas Hasto uh, Sekjen PDIP Mas Hasto bilang, Mas ayo kita atur Pertemuan antara Ibu Dengan Pak Zul, karena memang sebelumnya Saya sampaikan juga ke Pak Mas Hasto Mas Hasto, tolong kalau bisa uh, Pak Zul ingin ketemu Ibu, udah lama nggak sowan udah lama gak silaturahim ke Ibu Gitu Nah, dan ini kemudian terjadi setelah PDIP menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar. Ya. Nah, sedianya kita mengatur pertemuan. Saya mengatur teknis pertemuan dengan Mas Hasto. Sedianya pertemuannya itu adalah di Teku Umar, jadi hmm. Pak Zul dengan mungkin uh, dua, tiga, uh, apa petinggi partai datang menghadap Ibu. Kita uh, silaturahim lebih informal gitu, lebih informal, uh -uh. tetapi... Uh, setelah itu, ada pertimbangan dari Ibu Mega, dan menurut saya, itu pertimbangan yang sangat bijak, uh, Mas Hasto. Sampaikan, Mas, ini uh, Ibu kan menerima P 3 itu di kantor DPP, dan itu secara resmi kita terima nah ibu memberikan uh, apa perlakuan yang sama kepada semua partai politik dan akhirnya kita diterima di kantor DPP PDIP ya. memang seperti yang sudah disampaikan kepada publik bahwa di dalam pertemuan itu pak Zul menyampaikan kepada ibu Mega bahwa uh, ibu uh, mohon dipertimbangkan cawapres dari Pan Erick Thohir waktu itu dan ibu juga hanya satu nama tuh mas satu nama saja satu oh, nama okay. kita ajukan dan ibu secara bijak juga mengatakan bahwa nama ini sudah sering saya dengar Uh, seri, uh, sering juga banyak juga mengaju, diajukan oleh saya, dan kita juga sempat menjadikan itu bag, apa, bagian dari 10 nama yang dipertimbangkan sebagai cawapres. Oleh karena itu, saya tampung. Nah, jadi itu, kita sudah menitipkan aspirasi kita kepada uh, PDIP pada saat itu, dan di dalam pertemuan hasil pertemuan itu, ya, kita sepakat bahwa nanti akan ada kunjungan balasan PDIP ke kita, tetapi bukan Ibu Mega, tetapi dipimpin oleh Mbak Puan atau petinggi PDIP lainnya. Nah ini yang sekarang kita masih uh, ingin uh, apa menjajaki uh, kapan kita tindak lanjutnya. Tetapi intinya silaturahim politik itu menurut saya sangat positif karena kita juga uh, sekaligus bisa melakukan uh, dialog dengan Pak Ganjar di sana, ya. Dan uh, tentu Pak Ganjar juga masih sangat terbuka uh, untuk menerima. Uh, Usulan-usulan cawapres yang ya, kelak akan mendampingi beliau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Saya kira uh, pembahasannya itu sangat akrab, ya, sangat hangat, uh, dan tentu apa yang ingin kita uh, laksanakan ke depan itu nanti akan ditindaklanjuti. Dan saya yakin, uh, nanti tindak lanjutnya juga akan menjadi salah satu uh, apa uh, penggerak uh, pendulum politik ke depannya. Oke. Okay, uh, uh. Jadi, pada waktu itu, memang P3, eh P3, PAN itu datang dengan aspirasi untuk kandidat calon wakil presiden, bukan mengutarakan akan mendukung Mas Ganjar. Kan konsekuensinya gini, Mas: ketika Mas Edi dan PAN mengajukan Pak Erik sebagai calon wakil presiden, sudah selesai dulu dengan capresnya nih. Yeah. Artinya, gue dukung capresnya dulu, udah fix nih. Setelah fix, baru gue, ah nih, Mas. Aku dukung nih hari ini, iya. ah, tapi kalau boleh, nih pimpinan proyek ya, kawanlah di view lah. Ah, tapi aku dukung dulu kau nih. Iya. Ah, gimana, Mas? Waktu itu sudah berangkat dengan keputusan juga, nggak mendukung Mas Ganjar sebagai calon presiden. Kita pada saat itu memang sangat terbuka karena sebelum kunjungan ke uh, PDIP kan kita di bulan Ramadan itu uh, melakukan kunjungan ke Pak Prabowo kan ke Kertanegara ya. kita hadir di hmm. situ dan kita juga menyampaikan uh, bahwa hubungan kami dengan Pak Prabowo dengan Gerindra itu sudah sangat panjang dan untuk melanjutkan hubungan itu ke jenjang berikutnya di pemilu 2024 itu merupakan hal yang uh, tidak terlalu sulit untuk terealisasikan jadi kita betul-betul apa namanya merasa cocok dengan figur Pak Prabowo sebagai baca pres juga dengan Pak Ganjar sebagai bakal capres ya tetapi memang kita merasa bahwa dua-duanya ini perlu didampingi oleh tokoh muda tenaga muda yang memiliki penguasaan ekonomi sektor usaha ya dan sudah memiliki rekam jejak siapa itu orang ya Pak Erick Thohir kita rasa bahwa pak erick thohir bisa melengkapi uh, keberhasilan uh, pak prabowo ataupun pak ganjar sebagai baca pres nanti di pilpres 2024 kenapa nggak seperti pemilu 2019 kemarin mas mengajukan atau memperjuangkan at least kader sendiri dulu ya. anda sampai berpotensi membuat poros ketiga karena memperjuangkan pak zul yang ya. punya kompetensi tadi kan sekarang pak, pak zul bukan hanya punya pengalaman dan kompetensi hmm. pak zul juga menterinya pak jokowi di bidang ekonomi yang sangat krusial gitu perdagangan gitu kalau nggak hmm. kita nggak bisa beli harga mahal semua kalau puzzle nggak kerja gitu misalnya minyak bisa langka gitu yeah. kenapa yeah. kenapa harus orang lain dulu mas uh, ini ya, jadi perlu saya tambahkan juga opsi ini masih juga kita jajaki dalam artian KIB kan masih belum bubar sampai hari ini dan hmm. meskipun P 3 sudah oh, iya. mengarahkan dukungannya kita ke lupa Pak, Pak Ganjar <laughs> ya, Golkar dengan PAN itu masih solid di KIB, masih menjalin komunikasi secara sangat baik, dan Golkar dan PAN mampu mengusung satu, kali satu kali. pasangan. Gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu, pembahasan tentang uh, potensi mengusung Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan itu, saya kira, opsi masih terbuka juga, dan saya pribadi ingin mendorong opsi itu sebagaimana saya ingin mendorong poros ketiga di tahun 2009, oh, 2019, oh, oh. Ya. ya. Karena makin, itu menurut iya. saya itu akan sangat bermanfaat bagi partai dan adalah tugas partai untuk melahirkan calon pemimpin. Dan masyarakat pun makin happy banyak alternatif ya mas. Saya kira itu, ya. ya. Ada kader kita di kertas suara itu kan rasanya beda kan? Sangat beda. Kalau dibanding kita mendukung orang lain gitu. Iya. Oh jadi opsi Pak Zul tuh juga jadi alternatif. Masih tetap menjadi alternatif. Jadi alternatif atau jadi opsi utama? Itu uh, apa? Itu menjadi kartu itu masih hidup. Apakah itu alternatif <laughs> atau utama? Pribadi bagi saya itu adalah opsi utama bagi saya. Pribadi Mas, bener ya. gak sih? Bener, ya. bener gak sih? Ini ada satu mitos ya hmm. bahwa Pan ini ya tergantung Pak Jokowi punya mau. Jadi sebenarnya non banyak yang bilang ketua umum de facto banyak partai itu sebenarnya Pak Jokowi gitu. Hmm. Uh, seberapa benar, seberapa salah, Seber... uh, dari hasil pembicaraan karena yang menjalin komunikasi aktif dengan Pak Jokowi? Kan Pak Zul ya, tapi dari berbagai komunikasi aktif Pak Zul dengan kami, uh, atas hasil pembicaraan beliau dengan Pak Jokowi, itu yang saya tangkap adalah Pak Jokowi. Uh, menjalankan fungsinya benar-benar sebagai pembina politik di Indonesia. dalam bahwa ingin melihat bahwa suksesi kepemimpinan ini bisa berjalan lancar, aman, damai, teduh, ya, nggak usah pakai gontok-gontokan. dan ini yang ingin di, di apa yang di uh, apa kedepankan oleh Pak Jokowi tentang pilihan-pilihan siapa capres, cawapres, kemudian bagaimana bentuk koalisi-koalisinya itu sepenuhnya memang masih kita pegang penuh jadi independensi partai no. itu sama sekali tidak terganggu. Jadi salah yang bilang ya kemana arah Pan ya itu pasti Pak Jokowi punya mau misalnya gitu kan ada yang kan mitos-mitosnya gitu tuh mas di beredar. Ya. Jadi enggak ya Pan sendiri ya menerima masukan dan e, diskusi dengan Presiden tapi sebagai pembina politik tadi ya kakak ya. pembina ya. <laughs> dengan <laughs> binaan ternyata. <laughs> <laughs> Ma. Ma, mas Edi, kita masuk ke temapan nih mas. Ya. Hmm. Ini di detik-detik akhir kita deh. Iya. iya kan? Apa namanya? Ini menarik sebenarnya. Tadi Mas Edi bilang opsi yang sangat saya ingin itu adalah Erlangga sama patut lucu loh, yang sangat saya ingin iya, ya. iya kan, bukan sangat-sangat ingin masih dibilang. begitu hmm. kan. mas. yang masih diingin, ya kan kader beda kan ya. dia sendiri yang bilang. iya Mas kan. ini dulu juga inginnya Jokowi Maruf kan, iya. tapi kan keputusan partai beda. kader nah, kayak, kaya, ya. ini mas, apa namanya kalau sama Golkar, emang chemistry ketemu ya mas, maksudnya <laughs> ini kan Golkar ini kan partai besar ya <laughs> dan isinya itu, kalau kita bilang, politisi yang jagoan, jagoan semua. Kalau masalah uang, kita nggak perlu pusing lah sama orang Golkar, gitu kan? Pengusaha-pengusaha, nah, pertanyaannya sebenarnya, pan ini sekarang partai apa sih, Mas? Kalau Golkar kan di mindset kita udah udah jelas tuh kadang ada nah, kawan pakai batik agak mahal wah batiknya batik Golkar nih gitu lah. <laughs> <laughs> kelihatan mahalnya gitu mm -hmm. kalau pan ini gimana sih sebenarnya Mas e Mas Edi mendefinisikan yeah. positioningnya pan ini di tengah partai politik itu yang banyak banget sekarang ini tuh. partai apa gitu loh ya karena misalnya aku tambahin dikit ya Mas yeah. ya dari awal misalnya pan didirikan ada termasuk Mas Edi bergabung ada Faisal Basri iya. orang-orang kayak Gunawan Gunawan Bututi Herati Wimar, witular juga katanya ini. Hmm. Sampai yang kemudian terakhir kita kenal PAN itu kan jauh nih Mas apa namanya? Imaji publiknya itu beda gitu. Hmm. Nah, 2019 hmm. ini PAN ini 2024. Eh 2024 ini barang apa sih sebenarnya yang mau masih dijajakan ke hmm. orang gitu loh. Ya. Ke pemilih uh, yang jelas kita ingin menampilkan uh, PAN itu sebagai jati dirinya sesuai dengan pendirian PAN di awal. Ya, partai nasionalis religius Islam modern moderat tengah, nah itu dia. Hmm. Karena masyarakat di Indonesia menghendaki segala sesuatu itu berada di tengah. Di tengah itu artinya kita uh, menjadi epicentrum dari semua, itu dari semua pihak, semua kalangan. Ya tidak ada yang kemudian merasa bahwa dia dipinggirkan, dia kemudian di uh, apa dijadikan uh, opsi kedua, opsi kemudian tidak ada. Nah tengah tuh, jadi itu narasi kita. Dan kedua yang saya perlu juga jelaskan bahwa memang dari dulu memang PAN itu lebih kepada masyarakat urban uh, usia aktif produktif ya uh, dan rata-rata sekarang ya relatif boleh dibilang masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang agak lebih uh, tinggi gitu ya. kelas uh, menengah lah ke, ya kelas menengah kelas menengah perkotaan ya perkotaan mungkin uh, perguruan tinggi S satu ke, ke atas tapi ibadah gitu ya. rajin Ya, bagaimana? Tapi ibadahnya rajin. Ibadahnya, ibadahnya rajin, rajin. Jadi, ya. Ya, ya, iya, <laughs> typical, <laughs> ya, itu kan. Iya. Typical pan itu adalah misalnya teman-teman uh, yang sehari-hari mungkin juga uh, sering ke, ke kafe ya, uh, minum kopi ngumpul-kumpul kongko-kongko -kong -kong -kong, tapi begitu dengar azan itu cari musola di mana mesti yang <laughs> <Aha, laughs> mengisi musola-musola di Pacific Place yeah. di Plaza Indonesia <laughs> di Pondok itu. Indah Mall <laughs> itu pemilipan lah ya. ya kurang lebih begitu <laughs> nah, uh. kurang lebih begitu nah jadi itu Nah, tetapi yang perlu saya kuatkan sekarang di pan itu adalah bagaimana kita bisa menampilkan diri dalam bentuk posisi isu pan. Ya, isu, isu buat mereka yang dengar azan langsung ke masjid ini. Tidak ya? hanya itu aja, tetapi <guruh> misalnya posisi isu PAN tentang perdagangan manusia seperti apa? Posisi isu PAN tentang marketplace guru itu seperti apa? Jadi isu-isu teknokratis dong Mas ya. Jadi isu-isu yang memang langsung menyentuh masyarakat itu perlu langsung ditanggapi oleh PAN sebagai partai yang memang memiliki penguasaan <guruh> di bidang pendidikan, di bidang agama Marketplace di bidang... ini gimana Mas? Kasih komen singkat aja Mas. Menurut saya marketplace itu tidak bisa sekedar sebagai supply dan demand saja mempertemukan suplai dan demand beda itu dengan 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 produk ya gitu ya karena sesungguhnya eh, yang paling penting adalah di dahulukan adalah satu kapasitas guru kedua kesejahteraan guru hmm. ya terus ketiga ya sekarang ini guru-guru kita kan banyak honorer hmm. kepastian guru itu menjadi ya guru ke untuk kedepannya gitu jadi ya, ya. saya kira itu, problem utamanya itu Mau, mau masuk ke isu-isu itu, dan gimana caranya mas di, ya. di PAN sendiri? Sementara menurut saya mas, ya. selama ini mungkin 10 tahun terakhir kami Insan-insan yang selama ini membaca, bergelut dalam isu politik hmm. PAN itu ya isunya keislamannya lebih ya. kental Sama artis Oh Kemarin ya. waktu mas Edi viral marah-marahin Ada viral lagi ya Pengusaha ini ada viral lagi yang apa pan 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 boleh kita putar kan Bezuki nanti ya? Beliasan, boleh kita insert nanti benar. ya? pan 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 selalu terdepan pan 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 pasti ada harapan pan 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 hidup semakin mapan pan pan pan, pan bareng suki priasan nah itu itu biasanya mas ya yeah. ya apa bahan bakunya buat Mas Edi mau mentransformasi masuk ke isu-isu itu, yeah. hmm. sementara di otak masyarakat dan infrastruktur yang masih dimiliki di Pan itu kebanyakan artis-artis Uyakuya baru masuk kemarin walaupun senior gua tuh di ya, Jago uh, ya. dia. Jindar ya, dia. tapi teori Harold Laswell iya, gitu apa dia. Kayak Uya itu masih oke okay lah gitu. Tapi kan banyak yang sulit juga kita Ya. Ya, di lain, kembali, gitu ya, ya. Di sisi lain, kembali. Bukan bidangnya lah gitu loh mas. Di sisi lain kembali lagi ya. mas, 10 tahun terakhir kami yang bergelut di isu-isu politik, pan itu isu keislamannya lebih kuat. Ya. Uh, uh, teriakan. Betul. Uh, Nuan saya teriakan takbirnya lebih lantang wow. dibanding teriakan seperti tadi ya, kata malah Mas Edi ya, ceritakan. Iya, makanya PKS nih Mas lama-lama Mas. Iya, ya, ya. ya, makin dekat gitu sama Lenteng Agung ini kan, <laughs> kantor kan di Warung Buncit kan Mas, ya, ya. kan dekat Lenteng Agung. Ya. <laughs> eh Tanjung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung, PDI Bos. Iya Tanjung ya. Barat, Tanjung, ya. Barat, Tanjung ya. Barat. Makanya kemana? Iya dekat juga. Oh, Yah <laughs> udah. gimana Mas? Gimana Mas? Uh, pertama mungkin uh, apa namanya? PAN itu agak sedikit e, mengarah terlalu ke kanan, itu di pemilu 2019. Karena kami merasa pasca e, Pilkada DKI 2017, suara umat itu ngumpul. yang tadi tersebar di mana-mana, ini ngumpul. Hmm. Nah jadi kita ingin e, menangkap suara aspirasi umat itu, sehingga akhirnya sedikit beralih ke kanan, terlalu ke kanan. Nah yang terjadi apa? Pemilih tradisional PAN itu kaget. Melihat hmm. PAN terlalu ke kanan, hmm. mereka lari. Sementara yang pemilih di kanan tidak memilih Pan, tetapi memilih partai lain. Benar oh, ya? jadi dari aspek iya, strategi iya, iya. sekarang kita kembalikan Pan ke itu diakuin nggak? Itu salah strategi berarti. Saya kira itu kita koreksi strategi itu sehingga hari ini kita kembali ke hitah partnya itu sebagai partai, ya tadi saya sebutkan nasionalis modern, ya Islam modern, Islam modern, modern moderat tengah, kelas ya, part kelas menengah, ya, ya, ya partai para cendikia Muslim lah ya. Betul. Hmm. Nah oleh karena itu memang. Harus ada untuk membedakannya. Itu harus ada penguasaan terhadap isu, dan kita harus mengadvokasi isu-isu itu supaya itu terlihat di masyarakat. Apa yang paling strengthen dari uh, isu yang dikuasai PAN? Saya kira isu PAN itu juga tidak terlalu jauh dari apa yang menjadi isu-isu atau concern besar dari Muhammadiyah. Ya, oh, pendidikan kesehatan, ya, pendidikan dan kesehatan betul. Termasuk juga perekonomian tentunya karena kalau kita lihat ah. yang menjadi concern terbesar masyarakat saat, sampai saat ini masih tetap satu harga-harga stabil, ya jangan mahal, sembako tersedia. Kedua, lapangan kerja. Hmm. Gitu. Jadi kita harus mengadres um, dua isu itu menurut saya itu sangat penting dan varian-variannya tentunya. Gitu ya. Nah itu untuk menjawab kira-kira isu sehingga saya pernah didatangi oleh seorang, salah seorang deklarator Pan dan sempat diberikan ceramah tapi ceramah itu membuat saya merenung merenungnya begini kata-kata katanya Pan itu adalah partai uh, intelektual tetapi hari ini saya tidak melihat intelektualitas Pan itu keluar sampaikan begitu sampai saya menjadi merenung gara-gara uh, karena per pernyataan itu karena menurut saya pernyataan itu banyak benarnya juga sehingga saya sekarang menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Pan, terutama di fraksi Pan di DPR, karena itu saya lihat itu sebagai showcase-nya partai, yeah. itu ya. Kalian harus cepat uh, menanggapi isu itu dengan baik dan harus merespons itu isu-isu uh, itu supaya betul-betul bisa uh, membawa manfaat bagi masyarakatnya, tetapi juga bagi partainya, positif impact bagi kita. Itu. Nah itu saya yang kita sekarang betul-betul uh, dorong supaya teman-teman uh, itu uh, semakin intens menangani isu-isu nah terus kemudian masalah artis gitu ya sampai so, kita mendapatkan apa julukan part partai artis nasional dan lain-lain yeah. gitu ya saya mungkin juga sampaikan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mendikotomikan antara artis dan non-artis karena yang masuk sebagai caleg sebagai kader partai itu juga ada akademisi yeah. ada juga uh, atlet ya ada juga ulama ya nah, tetapi bagaimana mereka kemudian mampu bertransformasi menjadi politisi dan politisi okay. itu adalah tujuannya satu, ya bagaimana dia bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Yeah. Dan itu saya, saya kira apa yang kita lakukan terhadap semua uh, yang hadir sebagai kader PAN, apalagi caleg, yang tentu perlu kita terjunkan ke masyarakat dan kita persiapkan untuk menjadi anggota dewan kedepannya jika mereka terpilih. Untuk yeah. hal ini aku setuju banget, yeah. karena artis-artis itu semakin disorot, dia akan semakin membuktikan bahwa gue kerja keras, yeah. gue ngerti isu, gue kawal isu. Yeah. Artis-artis ya kayak Chris Dayanti itu berapa titik tuh, dia orang, sebuah orang mengakui gitu, dipan, jagoan, Mas Eko gitu ya tuh, jagoan tuh. Dan itu betul-betul, itu ya. bukan politisi ece-ece mas, ya. bukan mediocre tuh Orang-orang ya. yang serius banget berpartai, nah ini yang terakhir mungkin ya Tadi Mas Edi juga katakan sebenarnya nature-nya, tengah, moderat, religius, kelas, kelas menengah, urban, cendikia, intelektual, you name it lah dan agak lebih dekat dengan aspirasi politiknya Muhammadiyah. Hmm. Artinya basis basis politiknya ternyata ya warga Muhammadiyah lah let's say kita mau bilang gitu. Tapi lagi-lagi Mas Edi yang baik hati. Basis kita udah di anamnesa nih. Oh, basis politiknya Muhammadiyah. Yeah. Aspirasi politiknya Muhammadiyah. Yeah. Kok Cawapres yang diajukan NU? Kenapa kenapa? Enggak, gua kira lu mau nanya partai umat. Enggak, nah, enggak, enggak, <laughs> udah lewat <laughs> ya, udah lewat, oh, udah lewat. Itu boleh juga sih. <laughs> <laughs> boleh Tapi boleh. kenapa cawapres yang Anda ajukan itu agak plot twist pertanyaan lu ini. Tapi <laughs> bagus, bagus. Iya. <laughs> Cawapresnya kenapa NU, Mas? Enggak ya itulah juga. menunjukkan NU-nya betapa... NU, NU kental, ketua Harlah kan? Iya. Iya. Iya, tahun. 100, tahun hormat. Iya. Yeah. Yeah. Silakan. itulah apa menunjukkan betapa ininya, betapa uh, apa namanya uh, inklusifnya PAN ke depan. Kita tidak apa tidak uh, begitu saja ingin uh, apa mengedepankan tokoh yang memang uh, identik dengan PAN, identik dengan organisasi uh, apa uh, masa yang memang menjadi backup uh, apa menjadi tulang punggung PAN ya. Kita terbuka untuk semua uh, anak bangsa Indonesia yang memang mampu dan pantas untuk diusung. Jadi saya kira Jati diri dan latar belakang itu bukan menjadi pertimbangan utama kita, tetapi kemampuan dia untuk bisa ya membawa perubahan ini, membawa uh, aspirasi kita semua. Dan yang paling penting adalah yang kita dorong sebagai cawapres ya, yang sudah disebut uh, berkali-kali Pak Erick Thohir itu membawa pesan dan nafas Pan hmm. ke depannya. Dan itu kami sudah yeah. apa namanya sudah punya hubungan baik dengan beliau sehingga apapun yang dilaksanakan antara Pak Erik dan juga dengan PAN itu kurang lebih sejalan dan sepemikiran. Ya udah ini frekuensi udah sama lah meskipun Pak Erick Muhammad eh, apa NU ya. Iya. Tapi Anda mengakui Pak Erik itu NU? Ya, begini apa namanya NU atau masih dengan, bisa digoyang lah Pak Erick kadang-kadang kami -kadang juga lah misalnya gitu namanya NU dan Muhammadiyah ya, itu kan <laughs> hanya ini aja ya hanya pembedaan dari aspek organisasi saja ya hmm. tapi pada pada akhirnya kan semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya fase khairat gitu jadi saya kira itu yang paling penting bagi kita Iya. Yeah. tapi bisa nggak Pak Erick ini ajak Caimin gabung ini bisa nggak Mas apa Eric, Pak Erick kalau jalanin Pak Erick, Caimin gabung mungkin nggak tuh? Saya kira uh, apa namanya ya pertama saya nggak nggak mengatakan bahwa Caimin uh, apa namanya bakal bergabung atau tidak, mungkin saja sudah bergabung, gitu ya. tetapi <laughs> kita sampaikan gitu ya. Ataupun Tahu. maksud saya tidak perlu bicara bergabung atau tidak, karena Caimin kan sudah bersama sama Pak Prabowo dalam yeah. dalam KKIR yang sudah yeah. mereka deklarasikan. Jadi saya kira. Uh, apa namanya pertanyaannya lebih kepada bagaimana nanti misalnya koalisi yang nanti akan terbentuk Pak Prabowo 차, apa Gerindra kemudian PKB dan yang lain-lain PDIP dan yang lain-lain dan uh, apa namanya Nasdem Demokrat P3 atau ada yang lain-lain juga atau justru kemudian berubah lagi formasi ini mungkin itu, ya itu adalah pertanyaan besarnya dan saya kira uh, Berbagai hal yang sekarang sedang terjadi di, di republik ini tentu punya potensi untuk merubah konstelasi koalisi yang sekarang ada. Hmm, Oke, okay. tapi yakin ya, berarti Pak PAN Rick. sebagai partai politik itu masih bisa sampai mengusung seorang ke kertas suara. Itu masih yakin, lebaran ini, Mas. Siapa nih, Pak Erik? Itu Pak Erick atau ya? Pak Zul? Iya, oh, mana aja. Aspirasinya iya. PAN lah ya. Iya, ya, saya, saya kira begitu, apalagi. Eh, apa namanya apa yang saya sampaikan sekarang ini di hadapan teman-teman total politik itu merupakan suara dan aspirasi kader-kader Pan di seluruh Indonesia. Oh, gitu. ya, meskipun lagi-lagi tadi logikanya kan kita coba puter-puter tuh kan Mas ya kan? <laughs> ya kan, Pan kembali ke selama ini warnanya keislaman kanan, oke okay, sudah direvisi kembali ke tengah, basisnya ternyata setelah di Anamnesa Muhammadiyah ya. calonnya NU. Ya. Gitu. Tadi Valdo Malini telepon saya Mas. Ya. Masih balik boleh nggak dia. dia. balik ke pan? Oh. lo <laughs> kemarin bang Jeffrey lo. Ya, gak apa-apa dia memang nanya itu. Kemarin bang Jeffrey lo. <laughs> mau lo kemarin bang Jeffrey. <laughs> <lho>. Lu mau <laughs> dia... minta komplit Valdo sama bang Jeffrey? Enggak dia yang mau nanya. Mau domba lo. Tapi nggak dalam konten gua dalam kontenin aja biar dia oh, dengar. Jangan gitu. mas. <laughs> biar gak ada dusta lah. <laughs> Enggak lah. Valdo Valdo itu salah satu eh <laughs> uh, ini kader favorit saya. salah <laughs> satu kader favorit saya. Itu ya. Karena saya melihat banyak potensi yang ada di Faldo, yeah. ya. e, memang e, kemudian e, Faldo memutuskan e, apa, jalan politik yang berbeda, tetapi saya, saya masih menganggap Faldo itu punya potensi dan peluang yang besar untuk berkiprah lebih tinggi lagi nanti di hmm. di, di kancah politik bersama Pan atau bersama orang gak. lain saya sih berharap oh. bersama Pan itu yeah. ah udah oh, kalimat itu. itu maksudnya yeah, mas. Daripada, itu ya, tujuannya daripada. anda dijebak untuk kalimat yang terakhir <laughs> itu aja mah ngomong di luar dok ya kan nanti kalau bilang gua karang ngarang <laughs> mending gue tanya di konten artinya aku, Mas ini. Edi nggak marah tetap <laughs> kerso hubungan anda yang rusak dengan Bang Jeffrey itu tanggung jawab Ari. Ah, <laughs> <laughs> ya, tanggung jawab. Lo, karena konsekuensi udah. dari kalimat pujian ini adalah rusak hubungan Mas Edi ya udah datang Terima kasih Mas Adi. <laughs> nih kalau dia dibiarin ngoceh terus <laughs> nih, bisa rusak hubungan lagi gua nih. <laughs> Emang belum. <laughs> makasih Mas. Ya, yeah, thank okay, you. Eh kalau Pak Amin diharap masuk kembali gak? Oh enggak Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.